Diperhatikan bahwa jangan menyebutkan nama, identitas siapapun dan apapun dalam percakapan ini karena kita akan naikkan ke konten YouTube saya. Bagaimana ini, Mbak? Oke, siap, Mas. Ini mau se-backup tentang investasi yang bodong. Sekomplot ini ya. Sekomplot sama temen yang kemarin ya. Oke. Perasaan oke. Iya. Oke, kayaknya yang pengen dosuke tapi secara instan. Oke. Wes, sampean silahkan bercerita, saya tak mendengar. Sesinya mendengar saya. Lanjut. Gini, Mas. Siap. Pada awalnya itu seperti menawarkan gitu kan, menawarkan investasi. Ini oknum ya, oknum. Ada yang, satu makhluk bisnis, satu makhluk manusia gitu loh, Mbak. Kuwi koyo ora manusia deh. Investasi investasi bibit reksadana pasar uang. Kuwi kan bayi. Itu kan udah maksudnya kan kayak ikut di negara gitu loh. Jadinya kan kita mau-mau aja toh, gitu kan. Lanjut. Setelah udah setahun lebih ini awal macet itu kayaknya mulai dari Desember itu udah agak goyang, udah agak aneh gitu loh, kayak gitu. Nah katanya dia itu dalilnya itu katanya lagi apa hasilnya itu lagi merah, lagi menurun, profitnya itu lagi nggak ada. Oh, kita sebagai nasabah, oke lah. Oh iya, percaya. Nah, sampai kesini, sampai bulan ini nih, itu ternyata tuh kayak, wah, ini kita semua ini kena tipu ini sama dia gitu loh. Dia kan dulu janjinya kalau kamu mau masuk gitu kan, minimal itu kayaknya 5.000 deh. 5.000 dolar Hong Kong gitu kan. Itu per bulannya itu dijanjikan itu ada macam-macam persenannya gitu. Ada yang 10%, ada yang 12%, terus ada yang 18%, ada yang 30%, macam-macam persenannya per bulan gitu. Dan perjanjiannya itu nanti modal kamu di awal itu akan utuh, kembali utuh setelah setahun. Ada yang perjanjiannya itu adalah ada yang setahun itu bisa diambil full, terus ada yang 6 bulan itu bisa ditarik modalnya itu utuh secara full gitu loh. Nah, sampai yang terakhir ini, itu ternyata modal yang kita kasihkan ke dia, kita ikutkan ke dia itu ternyata misalkan ya, kalau kita itu ikutnya 15 Hong Kong dolar gitu kan. Nah, per bulannya itu kan misalkan 10% ya, kan dapatnya 1.500 gitu kan. Nah, sampai bulan ini itu nanti dikurangin yang kemarin-kemarin kita udah cair per bulannya itu kayak gitu. Nah, kalau menurut sampean ini gimana ini? Dari sedikit yang sudah saya ceritakan tadi. Menurut saya, kalau menurut saya, satu hal ya, kalau toh pun ini akan kita kasuskan, ini kasusnya di Hong Kong, nipunya di Hong Kong, terus investasi di Hong Kong. Nah, ini pertanyaannya satu. Visa sampean datang ke sini kerjanya apa? Kan CC ya. Nah, domestic helper.
Yes. Kalau aku nggak ngerti hukum Hong Kong, apakah domestic helper tidak boleh berinvestasi? Nah, itu pertanyaannya satu. Yang kedua, kalau kita mau ngelaporin anak ini, ya kan, di Hong Kong, kemudian kita sudah siap nggak dengan pengacara dan berkasus? Ya kan, ini hukum Hong Kong loh ya. Ini kita bicara di Hong Kong satu, ya kan, hukum di Hong Kong. Rame-rame kita laporin dia. Bayar pengacara berapa? Apakah sudah siap? Satu itu. Itu keuntungan yang didapatkan dari dia. Kalau kerugian sampean itu sudah sangat dobel. Yang pertama uang, yang kedua kalau kita mau melaporkan ke mereka. Tapi kita coba. Jadi kita kali ini menarik sekali untuk kita kulik. Dan saya memang ingin ikut campur. Dan melihat berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengkasuskan ini, ya kita ceritanya seperti itu Mbak. Karena anak ini masih di dalam gitu loh. Karena saya nggak jadi korban ya kan. Saya cuman menganalisa plus minus dan maju mundur. Karena saya benar-benar apa yang dikatakan orang-orang di luar sana yang nyinyir itu bukan malah berempati tambah nyukur no, benar nggak? Nah, saya ini penasaran banget dengan persoalan yang kayak gini sebenarnya. Sudah 6 orang tadi yang dilaporin ke saya. Nah, kemarin kita ngobrol sama Pak Martin. Kalau misalnya... Sebenarnya tuh ada lebih ya, Mas. Cuman yang lainnya itu kayak masih takut. Kayak sebentar. Kayak takut sama pelaku gitu. Mbak, sebentar. Sampean tadi sudah ngomong. Sekarang gantian saya ngomong, boleh nggak? Yes. Oke? Jadi biar enak Pak kita Martin. Ngomongnya. Jadi... biar sampean itu pemahamannya komplit dari pembicaraan ini, ada inti yang bisa sampean ambil gitu loh. Oke? Jadi, saya ngomong Pak Martin, tapi kalau jumlahnya lebih dari 10, kita bisa meminta tanggung jawab negara. Jadi, sesama orang Indonesia tapi di negara lain, kita bisa kalau di atas 10. Bisa dipahami nggak? Oke. Nah, kalau kita berkasus di Hong Kong, jelas ngelundasi kan. Makanya, saya coba kemarin ngobrolin ke Pak Martin. Jadi kenalan saya ke Pak Martin. Jadi seperti itu. Nah, pada saat itu Pak Martin bilang, "Nah, cuman aku nggak ngerti. Untuk nanti follow up, makanya yang kasus Faruk kemarin kan kemarin kronologisnya kan anak-anak tulis semuanya sudah." Iya. Nah, secara tertulis draftnya mungkin dikasih sama mereka. Jadi anak-anak satu nelpon ke asistennya Pak Martin, nelpon satu-satu terus diketik kronologisnya semua dapat, terus tanda tangan semuanya, terus kemarin dibawa sama Pak Martin. Karena kan si Faruknya udah kena kan. Nah, ini saya penasaran dengan yang kayak gini, apakah nanti Pak Martin datang apa enggak? Terus saya juga punya dua pengacara saya pribadi. Nah, apakah juga bisa itu kemungkinannya? Jadi mohon untuk bersabar karena kasus ini sekali lagi ketika kita mau berkasus dan kita hanya berprioritas ke situ, maka bisa jadi pekerjaan-pekerjaan sampean ini nanti akan terganggu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi itu. Nah, kalau sudah terganggu nanti kita akan sampaikan kalau kita mau jalan konsekuensi yang akan diterima A, B, C, D, E, F. Nanti akan dikembalikan. Karena korbannya bukan saya. Kalau korbannya saya jamin anak itu akan masuk penjara. Kalau saya korbannya. Bisa dipahami nggak? karena saya nggak jadi orang yang congkak, tapi saya juga penasaran gitu loh. Bahkan penipuan job cowok ini kita juga nyari deliknya gitu loh. Apakah bisa diproses di Indonesia ataukah proses di Hong Kong? Nah, makanya saya cerita sama sampean itu ABCD-nya, peluangnya. Tapi sekali lagi kalau ditanya apakah uang ini bisa kembali atau tidak, kemarin kan teman-teman tanya gitu kan. Tak jawab, itu jangan disampaikan ke saya. Karena bisa diambil dan tidak, kalau masuk ke Indonesia itu pidana, orangnya nggak bisa bayar maka masuk penjara. Tapi kalau hukum di kalau perdata itu bisa, yang penting si penipu tadi itu punya aset atas nama dia yang bisa disita. Kalau perdata bisa dibalikin. Tapi antara jumlahnya pas sama enggak itu kan kita enggak tahu. Kayak kan kemarin kasusnya si si
itu loh, artis, bukan artis, dari Medan itu loh, investasi apa itu namanya, game, money game. Oh, itu kan ketangkap tuh, itu kan langsung dibekukan semua ya, hartanya dia dibekukan semuanya, tinggal sisa berapa. Terus korbannya suruh lapor, suruh ngumpul berapa orang, terus nanti entah dikembalikan apa enggak, itu pengadilan yang bikin acara gitu loh. Nah, kalau di Hong Kong itu ada dua. Kalau mau rekodnya bersih, maka dia harus bayar ganti rugi kepada si korban. Itu kalau Hong Kong. Tapi kalau enggak bisa ya sudah, masuk ke sel. Itu kalau Hong Kong. Tapi orang Hong Kong sangat takut dengan jokam, penjara. Maka berapapun biayanya selama dia enggak masuk penjara, maka itu akan dibayar. Lah saiki pertanyaannya, orang itu kan orang Indonesia. Bisa dipahami enggak? Jadi dengan cerita saya ini, minimalnya sampean sudah memahami duduk persoalan semuanya. Dan percakapan saya dengan sampean ini kalau dikonsumsi sama teman-teman, harapannya bisa belajar. Halo? Yes. Padahal di Hong Kong ada ya, saya gak ngomongin apa-apa ya. Ada komunitas yang katanya tanggap sama hukum. Harusnya ini kan pekerjaan mereka, bukan pekerjaan harusnya saya. Harusnya, cuman nah yes, ini gantian saya yang boleh mengungkapkan boleh apa yang ada di pikiran saya ya. Boleh, mas, boleh. Apa mas sing ganteng sak dunia gitu. Yo ya, pasti itu number one in the world. Gimana? Yang pertama itu kami sebagai BMI yang ibarat kata di sini tuh hanya numpang, dan kayaknya itu di setiap negara itu kayak ada kayak bapak-bapak gitu loh yang sampean katakan bapak gitu kan. Itu kan mohon maaf. Si, mohon maaf. Enggak boleh numpang. Bukan numpang. Hah? Bukan numpang. Tapi pekerja pekerja profesional. Oh. Housekeeping. Oh, iki ngomong wong cilik kok. Dadine yo kuwi lah. Nah, iki kan ada kayak bapak iki gitu kan. Seharusnya kan kami ada persoalan apa kan harusnya mengadu ke bapake. Ke bapake gitu kan. Harusnya kan entah masalah apapun itu, masalah kecil, masalah besar. Apalagi hal yang kayak gini kan di negara luar gini kan buat BMI kan pasti cukup amat sangat besar kalau yang kasus seperti ini. Itu kalau persepsi pemikiran aku ya. Dan delalahnya aku juga malah masuk di salah satu korban dari si oknum tersebut gitu toh. Nah kalau yang tapi itu kayak gak ada respon gitu loh. Kayak ibarat kata tuh kayak acuh tak acuh gitulah. Bahkan aku pernah mengadu, meminta saran, ini jalannya itu seperti apa gitu. Maksudnya nanti paling enggak iki dituntun gitu loh. Kowe iki kudu ngene nduk, kowe rene sik nduk, kowe persiapkan iki sik nduk apa piye gitulah. Enggak, itu langsung dijawab itu masalah pribadi, kami enggak bisa gitu. Oh, ya wes, gitu kan. Terus di konteks ini itu ada korban juga yang paspornya itu digadein sama oknum tersebut gitu. Nah, temanku korban ini tuh mengadu ke bapake. Ini dataku, nyawaku ini digadein sama si pelaku ini gitu loh. Ini gimana gitu. Maksudnya kami harus jalannya itu harus bagaimana gitu kan menghadapi kasus yang dia alami kan ibarat kata seperti itu. Ini kan dia ngomongnya yang paspor dia dulu, bukan yang kasus yang invest ini. Nah, si bapaknya itu ya entah bapak atau ibu yang di sanalah. Itu malah ngomong, "Ya wes dibikinin baru aja paspornya yang udah masuk itu ibarat kata lupakan saja, anggap aja hilang gitu." Itu apakah it's okay? Maksudnya jawaban yang maksudnya yang emang yang asik emang atau tidak itu, gitu loh. Jawaban emang itu yang seperti itu gitu loh. Jawabannya asik atau tidak gitu ya.
Bukan asik atau enggak, maksudnya memang seperti itukah? Saya ingin nih. Saking saking salahnya kita, jadi gini. Memang salahnya itu, apa memang langkahnya harus ya wes kayak lupakan paspor paspormu sing digadek kayak pelaku. Nah, mikirku gini. Kita tuh enggak segimana gimana, maksudnya kita tuh hanya ingin menuntut keadilan, kita ingin menuntut apa, ingin meminta perlindungan dari bapak itu agar si pelaku itu jera gitu loh. Kan kalau misalkan si bapak itu yang bertindak kan otomatis apa, beliau-beliau yang lebih berkuasa gitu loh, daripada kita yang hanya sekedar cece, yang sekedar hanya kungyan gitu kan. Kan seperti itu. Dan satu hal lagi, ini kan si pelaku, si oknum itu kan udah melenceng dari waktu perjanjian awal itu. Perjanjian awal itu dia ngomongnya yang modal utuh bla 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 bla. Terus sekarang ini kan endingnya kan berbeda. Itu kan apa enggak masuk, maksudnya udah masuk itu kan penipuan gitu kan. Nah, dia dalilnya aku kira nipu gitu loh. Dia ngomongnya, si pelaku itu, oknum itu ngomongnya, aku kira nipu. Aku niat nyicil, tapi alon-alon sak duweku gitu. Lah, itu kan udah berbeda dari apa yang mereka, kok mereka, apa yang dia itu janjikan ke nasabah-nasabah. Itu kan namanya kan udah satu pasalnya kan udah penipuan gitu loh. Kan kayak gitu. Udah? Udah. Ganti saya. Monggo. Jadi kan gini. Justru pada saat pernyataan mereka itu bukan urusan kami, itu urusan pribadi masing-masing. Ketika sampean bisa membuktikan itu dan mendokumentasikan. Iya kan? Kemudian rame-rame. Eyalah, ngene iki ta bapake awake dhewe gitu. Bener enggak? Enak enggak? Ya harusnya memang seperti lah. Itu. Jadi komplainan teman-teman itu sebenarnya tidak tidak didukung. Tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid. Coba kalau ada 10 anak semuanya lapor dan semuanya jawabannya sama, kemudian terus kita bikin podcast. Sebenarnya bapak itu ada di sini tuh untuk apa sih? Kan gitu bisa enak tuh. Nah, hewo. Bener nggak saya ngomong? Jangan. Kalau kalau sampean ngomong dengan saya, jadi enak kan? Tak jelas yes. No persoalannya okay. Bidu'e. Kenapa kok sampean di masalah ini? Jadi ketika dia ngomongnya bahwa masalahnya dia ibaratnya, aku gak iso nulungi. Ketika gak iso nulungi, itu kan sampean ngerti reasonnya. Tidak hanya dipangkas, ini persoalan pribadi. Jadi kan yang dibutuhkan sebenarnya memahamkan teman-teman toh, bener nggak? Jadi yang sudah kena ya memang dipahamkan, ya jangan sampai capek dipahamkan. Tapi karena memahamkan itu mereka pejabat negara, nggak bisa dikontenin, jadi ini nggak oleh duit. Paham nggak? Jadi begitu, paham. Begitu ada orang-orang yang kayak saya belajar memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan, ya pemahaman kan kayak gitu tuh. Enek sih nggak terima gitu. Yes. Ya kan. Bahkan kita juga dimusuhi. Yes. Sama bapak. Jadi kalau kayak gitu berarti yang memusuhi kami adalah yang tidak menginginkan kalian-kalian itu yang pertama pintar, yang kedua mendapatkan keadilan. Yes. Bisa dipahami nggak? Nah, di situ loh. Karena sama-sama kaumnya seperti teman-teman juga itu tidak semuanya mau mendukung gitu loh. Bisa dipahami kan? Jadi iya. Saya bukan di bagian yang nyukurno, saya bukan di bagian yang yowes terima naik ikhlas. Kalau saya di bagian jalukmu piye, tak jelasno persoalanmu itu di sini, di sini, di sini. Kalau dirimu mau mengambil langkah A itu ini, langkah B ini, langkah C ini, langkah D ini. Ya wes saya melangkah bareng-bareng kan gitu toh.
Tapi sekali lagi omongan saya ini juga belum tentu 100% benar. Iya. Gitu loh. Karena sekali lagi banyak sekali gitu loh. Faktor-faktor elemen-elemen up yang harus kita dalam kasus ini tuh elemen banyak sekali gitu loh. Dan membutuhkan konsekuensi-konsekuensi. Ya saya enggak mendiskreditkan Bapak loh ya kalau jawab. Enggak, walaupun dia ngomongnya itu urusan pribadi itu benar. Tapi kan akhirnya mematahkan harapan teman-teman gitu loh. Tiba-tiba aku nduwe bapak mau ngene tok jawabane. Bisa dipahami enggak? Kalau bahasa Kantonisnya itu moyung. Lah kan karena mereka aja kan cuma bikinin paspor aja loh, Mbak. Ah ya ilas. Tapi bikinin paspor karo ngecap visa sing ge majikan loh. Itu wae juga sak mbuh-mbuhe kok. Ya, oke, makanya kita speak up, kita laporan baik-baik karena prosedurnya kita orang Indonesia ya, yang jadi bapaknya orang Indonesia siapa? Terus ada juga kan yang di luar sana ngomong bapaknya PMI. Nah, bapaknya PMI tapi gawenane mau ngajakin investasi aja tapi enggak membereskan persoalan-persoalan PMI kan. Malah teleponnya nang YouTuber. Engko karo YouTuber dikontenin jerene golek cuan kan loro kabeh. Coro pikirnya, bener nggak? Tapi aku nggak peduli gitu. Saya tetap akan konten tiap hari. Walau perlu tak banyakin terus kontennya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi sekali lagi, kalau sampean memang mau, ayo kita perbaiki bersama-sama ya. Caranya itu nanti korbannya lapor. Jawabannya sama dinaikin. Saya juga lapor. Siapa? Semuanya jawaban sama gitu. Terus jadi semuanya kalian terus ngomong. Berarti enake iki moyong gitu. Coba kalau kita tidak bisa mengkritisi kinerja mereka, ya kan? Tapi kita menunjukkan fakta bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kira-kira mereka akan berbenah gitu. Bisa dipahami nggak? Ya semoga saja bisa berbenah. Duh, kalau sampean cuma ngomongnya semoga, maka itu tidak terjadi. Makanya dokumentasikan setiap apa yang kalian lakukan di sana. Gitu loh. Dan harusnya kalau misalkan udah ada yang ngadu di sini, diangkat ke YouTube, ini udah yang keberapa kali ya mengadu kalau bapak kita itu seperti itu. Harusnya kan juga udah kelihatan bagaimana kinerja mereka gitu kan. Duh, kelihatan, tapi kan sebagian kecil. Penonton saya cuma berapa? Yang kena juga berapa? Nggak ngefek. Tapi kalau kayak Bima kemarin, akhirnya presiden turun. Tetap yang membantu kalian adalah teman-teman kalian juga. Kita ini bukan pembantu, kita nggak bisa menaikkan segala sesuatunya gitu loh. Nah, ketika nanti naik, coba jawabannya arek-arek naik sih dengan lo ngenak lo Sandro, bener nggak? Ya, ya begitulah. Ibarat kata lingkaran setan. 62 gitu loh. Iya, lingkaran 62 kan. Lah, lingkaran setan. Giliran kita mau mencoba dan berdaya upaya atas apa yang kita punya, mencibir. Itulah kenapa itu. Kenapa bangsa kita itu sulit untuk disatukan. Karena pikirannya dewe-dewe, giliran nenek sing melangkah digandoli, diret-teret, disawati watu, digemplangi boto. Coba. Ngono lho, Mbak. Jadi sok-sokan dianggap ngene lah ngono lho ya. Bisa. Tuh. Bisa dipahami makanya. Saya ini mengadu ke kesampaian, mengadu ke sana, kemari gitu kan, hanya untuk mencari keadilan. Kalau misalkan uangnya itu enggak kembali juga enggak apa-apa. Tetapi yang ibarat kata yang kami cari itu hanya keadilan biar si pelaku itu jera lah gitu. Nah, dengan seperti ini aja, dengan apa yang kemarin udah di-up ke sosial media itu, pelaku malah ngancem-ngancem gitu loh. Duh, wes kono laporno. Kono laporno entekno duitmu. Lah, sedangkan
pelaku wae wis ngerti nek misalkan korban-korban iki wis ora didit lho. Wis gawe mbayari misalkan kan ada juga toh yang ambil bank terus dimasukin ke dia gitu kan. Arahnya kan yo entuk untung kan nek misalkan banknya wis lunaswi kan kok wis dadi milik kita sepenuhnya hasil-hasil itu. Dan yo ge mau sing diapus sih sing paspore dilebokke terus ambil bank duitnya dipakai dia, tapi ono bukti ne, cetane, screenshot iki ada. Yo, iki mau ninggup, yo wes dengan wes di print kabeh semua bukti ya, okay, cetanya makanya. Dia, sing bangnya, sing duitnya dipakai dia itu juga ada loh mas. Ya makanya banyak kita sekarang, tahan dulu semuanya. Saya tak juga diskusi, saya juga mikir, yang seperti ini juga saya mikir gitu loh. Jadi menyelesaikan persoalan semampu dan sekuat kita ini kayak sebuah challenge, tantangan ya. Ya kalau bisa memang tidak ada biaya gitu loh. Dan bagaimana caranya buktinya Faruk juga kelar kok, ya kan? Faruk aja itu kelar. Makanya bismillah. Ya, kita bismillah. Kelarkan ini dan sambil bantu doa segala sesuatunya, nanti kalau dihubungi suruh menceritakan kronologisnya dan segala sesuatu tinggal ditulis saja. Pokoknya kalian kompak gitu loh. Jangan pecah-pecah. Jadi kalau bisa yang kompak berapa ya sudah kompak dulu. Ayo kita bikin dan semuanya. Jadi dengan konten ini kita naikkan semuanya segala sesuatu. Terus kita juga jalan juga gerilya untuk mencari sesuatu gitu loh. Makanya tujuannya bikin channel YouTube itu supaya kita juga salah satunya bisa bergerak dari apa yang kita hasilkan dari konten. Soalnya nyewa rumah ini. Nyawa omah nek gak iso urip teko konten ya teko endi. Lho iya bener gak? Lho sekali lagi ngurus-ngurusi kabeh iku kan konten itu juga dibalikin lagi, makanya kita konsisten. Ini lagi mikir cari pengacara yang memang bisa di-hire dengan angka yang bisa kita jangkau. Jadi teman-teman gak usah itu juga bagian dari kami berpikir gitu. Kami juga berusaha. Harapannya juga seperti itu. Iya. Tak dukung 100% itu mas. Bagaimanapun gini, caranya, it's real. Kalau saya, dari sampean-sampean yang komen dan serta doa itu, karo Gusti Allah, sing donga wong sewu ambek Gusti Allah, iyalah, iki sing iso dijaluki tulung arek iki kok buktine iki ndongani kabeh lho nek Gusti Allah iso WA kan WA ngono. Makanya sebenarnya yang kita butuhkan dukungan itu ya sudah komen, ya kan, masuk ke konten kita. Jadi itu semua untuk dana perjuangan gitu. Tapi kembali lagi ya, namanya orang berpikir kan boleh. Yo iku kan lambe mundro cangkemmu gitu. Kan ibaratnya kayak gitu. Ya enggak ada masalah, itu kan hak mereka untuk ngomong. Karena kan kita cuma punya dua tangan yang enggak bisa membungkang mulut mereka. Hanya bisa menutup telinga, dua telinga kita aja kan gitu persoalannya. Simple aja tuh filosofi. Oh iya. Oh iya, waktu itu kan ada teman kami itu yang telepon ke kepolisian sini kan. Kasusnya maksudnya yang kami hadapi itu seperti ini itu polisi sini juga welcome, suruh datang, suruh laporan, nanti dibantu gitu. Nah itu kemarin udah telepon sama polisi sini, ada sih videonya, kalau misalkan sampean nanti mau lihat ya tak kirimi kayak gitu. Nah terus di follow up gini loh mas. Saya dan teman-teman itu bilang ke sampean ya setidaknya itu nanti sampean kalau ada waktu sampean guru ngomong aku ada hari apa yo budal. Kalau biasalah kami minggu, kalau pas minggu minggu ini kan nanti libur semua gitu. Nah kalau saya WA sampean kan nanti kayak kurang jelas gitu loh. Maksudnya sampean ada waktunya kapan, terus bisa ngobrol sama jenengan kapan, nanti secara face to face gitu kan. Nah nanti kami minta bantuan itu ke kantor polisi yang sudah
kemarin disarankan untuk oke, kalian datang saja, kami bisa bantu. Kemarin seperti itu. Ada pelaporannya, dan sudah semua. Dan nomor ada. kasusnya sampean ada? Kalau itu kan kami kan belum sempat datang ke polisinya. Oke. Cuman kan kemarin kemarin kami itu kayak memastikan gitu loh, ya kayak nyari-nyari info gitu. Ini kita jalannya itu harus bagaimana kan gitu toh. Wow, kecerdasan. Kemarin langsung 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 itu telepon ke kepolisian sini langsung. Oke. Apa polisi sini ya? Oh iya, ini temanku ditipu gini-gini, ada 8 orang, cam tau lah, maksudnya kurang lebih 8 orang gitu kan, maksudnya yang udah ada di grup gitu kan. Nah itu kalian bisa bantu nggak, maksudnya kan ini coro kasar ya mas aku ngomongnya. Ini kalian bisa bantu kami nggak, cc gitu kan, ini korbannya cc semua, dan yang pelakunya itu juga cc juga gitu. Nah dapat jawaban dari kepolisiannya itu bisa, suruh datang, suruh laporan, nanti dibantu. Nah, okay. dari ada jawaban seperti itu kan kita agak senang. Ya Allah, semoga semoga kami dapat jalan keadilan yang bisa membantu kami semualah nanti, untuk kalau misalkan entah semua siapapun itu nanti kalau misalkan ya semoga saja tidak ada masalah seperti yang kami hadapi ini kan, setidaknya kan tidak usah takut sama polisi sini. Yuh, cerdas. Manapun. Ayo budal. Kecuali yang di 62 gitu kan, beda lagi itu kan. Ya sudah, kita Hongkong aja. Kita plus 852 aja, enggak apa-apa. Terus kemarin saya juga konsultasi kan sama Kapolsek yang di Indonesia gitu kan. Ini kan apa kontak-kontakan juga, ini yang harus maju duluan itu yang mana, nah, yang di Hong Kong sini atau yang di Indonesia duluan gitu kan. Nah kemarin itu udah akunya itu udah nyari info kemana-mana, pokoknya itu dari advokat, dari yang orang lapangan sampai yang ke Kapolsek itu. Nah nyaraninnya ya itu ke polisi sini dulu kan, udah ada jawaban dari polisi sini kan kemarin kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan sini agak jawabannya agak susah, agak apa, nah baru yang di Indonesia juga bergerak gitu. Jadi saling menunggu gimana responnya dari kepolisian sini atau kepolisian yang di Indo gitu. Nah saya mau tanya soal yang pelakunya itu kalau menurutku ya mas, itu pasalnya ada banyak deh. Kalau menurut sampean gimana? Yang kalau menurutku itu yang jelas itu penipuan, karena tidak sesuai yang apa yang dijanjikan di awal itu kan. Terus yang kedua itu kayaknya nanti kena apa yang apa money laundry, pencucian uang ya, gitu. Ya. Terus yang ketiga itu soal paspor yang digadein ke ya ada salah satu lembaga keuangan lah, tukang tukang gade paspor itulah, lembaga keuangan rentenir itu juga mau kita bongkar soalnya. Rentenir itu kemarin si pelakunya itu ngomong sama itu yang kerja di tempat tersebut itu, suruh tutup kantornya selama 2 minggu berturut-turut. Soalnya dia takut nanti kami para korban datang ke mereka membawa polisi. Kemarin ada sih. Nah, si staffnya di rentenir tersebut itu ngebales catnya si pelaku itu, kami nggak takut, soalnya ada hitam di atas putih. It's okay, ada hitam di atas putih. Tapi seenggaknya ini konteksnya kan ngelaporin si pelaku tersebut. Karena apa? Karena si pelaku tersebut yang gadein paspornya korban ini ke lembaga keuangan tersebut gitu loh. Dan si korban ini juga ada chatnya. Dan juga ada transfer duitnya ke si pelaku ini yang investasi itu tadi gitu loh. Jadi kan ibarat kata kayak pasalnya itu juga
banyak gitu loh yang harus diungkap gitu. Yang pertama penipuan, yang kedua pencucian uang, terus yang ketiga itu yang soal gadein paspor itu aku nggak tahu ini nanti kenanya yang apa kayak gitu. Yang kenanya adalah dokumen pribadi disalahgunakan loh. Oh. Loh, di Hong Kong itu ya, aku suami istri, istriku bawa ATM ku, itu udah nggak boleh. Ya. Bawa tok loh ya. Itu bawa tok loh ya. Ya makan. Oke. Okay. Alhamdulillahnya itu korbannya ada itu chatnya. Oke. Okay. Chatnya, duitnya disuruh transfer ke dia. Dan pinternya si pelaku itu apa? Dulu kan kalau setiap setahun sekali kan dia balik ke Indonesia gitu loh. Nah, tahun kemarin itu balik ke Indonesia, balik ke sini lagi itu ganti nomor. Kayak yang ibarat kata tuh yang dibuat transaksi kayak di TNC, Alipay, terus WeChat, itu kan nomornya itu dia singkirin. Nah sekarang itu dia pakai nomor yang +62 dari Indonesia. Jadi kan kayak dia kan mau menghilangkan barang bukti gitu loh. Dan untungnya di kami itu semua barang bukti ada. Kami FPS ke dia itu nomornya kan pasti kelihatan itu toh. Walaupun di tengahnya ada XXXXXX gitu kan. Nah, di belakangnya kan ada kelihatan. Terus untungnya yang nomornya yang waktu itu yang dia buat transaksi itu kayak TNC Alipay itu ternyata sama. Masih kami simpen gitu loh. Jadi ini juga sekalian kami print juga gitu loh buat bukti kalau misalkan kita tuh transaksinya ke ini. Dan aku pun waktu setor ke dia itu pakai aku transfer ke rekening dia BOC gitu kan, itu jelas banget itu ada namanya si pelaku tersebut. Itu apa enggak bukti kami memang benar-benar udah kuat gitu loh. Gini dan seperti itu nanti enggak. Nanti dia pasti mengelak. Gini loh, Mbak. Gini. Samen enggak usah berpikir samen menang di bukti, enggak usah. Ya kan? Nanti ketika samen sudah laporan, surat panggilan itu akan datang ke majikan. Panggilan polisi untuk meminta keterangan itu masuk ke majikan. Kemajikan pelaku atau ke kami korban? Ya majikan pelaku loh. Kan semuanya akan didata. Oh. Itu wis mengkirik deh kan. Enggak, tapi dia enggak ada takutnya. Itu malah dia menantang gitu loh. Mbak, dengerin. Sik Mas, ini yang si penjahatnya bilang ke kami sebagai korbannya. Ini biar Pak sampaikan juga ke sampean. Biar sampean kalau misalkan tahu persoalan ini kan mematahkan kesombongannya si pelaku gitu loh. Orang popo laporno entekno duitmu gitu kan. Gue tunggu saatnya aku ini si pelaku ganti ngehukum kalian yang udah nge-up KTP-ku, yang udah nge-up raiku wis ngobrol raiku ning sosmed karo sing wis ngata-ngatain aku ning WA, aku wis tak screenshot kabeh wis tak kirim ning keluargaku kono, tinggal tunggu saatnya kalian. Dene mun ngono lho Mas. Saya kasih tahu. Oh, di Hong Kong tidak berlaku UU ITE. Bisa dipahami? Semen ngerti? Samen ngerti Bima okay. Kemarin ngomong, itu kan dia di Australia. Hai. Jadi, kalaupun dia mau mengkasuskan sampean, kasusnya di Indonesia. Dan itu pun gak ada masalah, kalau samen bisa membuktikan dia yang salah, itu kita lempar ke Indonesia, ditunjukkan buktinya, selesai. Makanya ketika up, dan itu belum naik di kasus. Itu kebiasaannya teman-teman, udah naikin duluan. Ya. Samen lihat, setiap aku ngomong, sama Miss Yuni ngomong, jangan sebutkan nama kalian dan identitas siapapun dalam percakapan kita. Ya. Karena konten ini akan saya naikkan ke YouTube. Kalau tidak ada yang disebutkan namanya,
tidak ada ditunjukkan raine, nggak bisa dibuat delik hukum. Gitu loh, paling somasi gitu. Makanya kan kita disclaimer di depan itu juga sebagai bentuk pengajaran. Jadi gini, wes. Kita putus saja karena sampean saya lihat sangat yakin sekali, ya kan? Yang terpenting sekarang itu bukan yakinnya dan juga bukan hanya buktinya. Yang terpenting adalah kita maju melaporkan dulu. Ada Mas. Ada majikan? Enggak. Yang terpenting adalah kita laporkan dulu bagaimana polisi, bagaimana aparat hukum di Hong Kong ini menanggapi ini persoalan. Nah, setelah lapor polisi, dengerin saya ngomong dulu. Bentar. Setelah lapor polisi kan ada nomor kasusnya. Ya kan? Kalau sudah ada nomor kasusnya, nah baru tuh diumumkan secara publis. Nama, muka, semuanya kita sudah melaporkan. Nah, atas nama. Nah, baru itu tidak akan kena. Tapi kalau kita belum melaporkan ke polisi terus diunggah-unggah, malah kita yang kena gitu. Jadi seperti itu. Memang tata caranya begitu. Kita main hukum Hong Kong aja lah ntar. Jadi enggak usah khawatir ya. Kita coba berjuang sampai sejauh mana ini. Bahkan ini bisa difilmkan nanti. Saya bisa bikin film dari hal-hal seperti ini. Saya bikin podcast. Nah, dengan sampean-sampean semuanya, setidaknya kan perjuangan kita meminta keadilan. Kalau yang lain kan meminta keadilan karena disiksa majikan. Ya. Karena kalau ini kan meminta keadilan karena dihapusi kancane. Betul. Gitu. Saya juga maksudnya excited banget mengungkap kasus yang seperti ini. Maksudnya kan, tuh biar nggak ada yang seperti pelaku gitu loh. Iya. Udah ibarat kata kayak nengki sing wis jahat. Lho kok kowe sing ngancem-ngancem para korbanmu ngono lho. Malah koyo seolah ki enggak terima kalau dia itu yang terzolimi ngono lho. Kok wis sinetron ning kuwi 62 kae sing ikan terbang kae. Dan majikanku juga ngomong lho Mas. Kena ora dicekel nek ora dicuk kan ditangkap ya. Bahasa kene ya. Kira nak dicok gitu man ngono, wanjin ke hosan fuo sampai dono ke ngono, saya enak. Ya, makanya sudah. Aku wah excited ya, lah ngono. Misalkan persidangan apa aku isolah jalu ibarat kata misalkan semoga saja Bismillah, yo engkau wani lah. Bisa. Demi yang lain, demi korban yang lain. Bisa. Dan demi keadilan. Nah aku no duit ibarat kata iso digoleki Mas ngono kan. Sing penting ki keadilan nih. Wis gemes aku karo wong koyo ngono ki Mas. Kok merasa terzolimi padahal dia itu sing jahat gitu loh. Oke. Jadi kayak kasus Faruk kemarin kan bisa jadi kelar kan? Bisa kena kan. Okay. Jadi tenang. Tenang, ini juga bisa ini. Dan sekali lagi kekuatan kalian para korban itulah yang akan membawa keberhasilan keinginan kalian semuanya kalau satu selesai. Dan dampak dari apa yang sampean lakukan dengan para korban ini itu akan sekali lagi membuka mata mereka bahwa sampean-sampean sendirilah yang berjuang gitu. Jadi nggak aneh embel-embel sopo tapi memang sampean sendiri gitu. Nah itu yang itu yang aku seneng. Jadi era kebangkitan, era apa namanya, sekali lagi era dimana bahwa teman-teman itu bisa kuat dan bisa pinter dan tidak bisa seenaknya sendiri diperlakukan seperti itu opo meneh koncone dewe gitu. Soalnya nanti dampaknya nanti tidak hanya di sini nih. Ini kasus itu ketika nanti ke sosial media dan boom. Itu ngeri loh. Ini nyangkut bapak loh. Bapake dhewe kan apa mikir pisan bu. Oke? Bismillah. Wes, gitu aja saya rasa.
kita tinggal action dan saya dihubungi, saya Senin sampai Jumat waktu saya longgar hanya ngonten. Kalau cuman kalau menemani korban ngancani ngomong nang sebelah yo gas. Nek iso dibutuhkan Sabtu Minggu piye? Ya enggak ada masalah. Minta pendampingan nanti soalnya ini nanti kan soalnya, mau enggak gini. Langsung ke coba deh kalau instansi resmi itu Senin sampai Jumat ya. Kalau Sabtu Minggu kadang-kadang ya memang mereka patroli ada, cuman ya enggak ngerti, tapi kalau teman-teman memang waktunya itu ya sudah. Tapi kalau memang ternyata bisa kompak semuanya di hari efektif, maka kita akan coba ke kantor lawyer juga gitu. Jadi atau kronologisnya semuanya menulis dalam bentuk tulisan nanti terus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Atau tak translate bahasa Cina semuanya gitu. Nanti saya juga ngomong teman-teman yang bisa bahasa Kantonis. Jadi sebenarnya saya tidak ingin melibatkan siapapun. Saya ingin melibatkan sesama CC semuanya yang berjuang. Jadi CC semua, jadi semuanya domestic helper yang akan melakukannya. Jadi nggak ada tambahan-tambahan siapa. Jadi ini era baru gitu maksudnya dalam dalam teman-teman berjuang memperjuangkan sesuatu kesalahan-kesalahan yang di belakang supaya besok-besok itu tahu jalannya. Jadi nanti nakokno nanti kasus-kasus liane neh kabeh sampean sing dadi ditakoki gitu. Jadi oh ngene-ngene ngomong-ngono. Nah, ya wis tinggal nggae konten dewe-dewe apa terserah apapun. Sosial medianya mau dimainkan sendiri enggak ada masalah. Ini hal yang appreciate sekali aku sebenarnya dari kemarin baca. Okelah kita tinggal ngomong. Kalau aku ngomong sampai pengacara Indonesia karena itu dilakukan di sini dan segala bentuk transferannya tadi sampean foto juga Hong Kong bukan Indonesia. Nah, nanti kan tinggal bukti dia ngirim ke Indonesia. Nah, itu kan kejahatan net money laundry tadi kalau jumlahnya memang besar dan sebenarnya dia mengambil dana ke sampean dan tidak ada izinnya itu udah kena. Satu pasal aja udah kena penyalahgunaan visa kerja. Di sini donasi-donasi itu kalau dilaporkan kena. Oh, okay. Terus bagi kami yang menginvestasikan itu gimana? Ada problem? Makanya saya tadi kan ngomong. Makanya kita mau ambil pelaporannya yang mana gitu. Gitu loh. Jadi kayak gitu loh. Yo, sekali lagi bahwa yang menerima itu jauh lebih berat kenanya. Yang memberi, nah itu kita lihat pasalnya. Kalau pasal hukum di Hong Kong ini gimana dalam berbisnis. Padahal sebenarnya wong dodolan nang ngene pinggir lapangan gitu kan kena double. Sing tuku kena, sing nampani yo kena. Gitu loh. Makanya itu yang harus dipelajari untuk melaporkan kemana dan seperti apa, petanya seperti apa. Ngomong ke polisi gitu. Oke. Sip. Oke, terima kasih. Sehat selalu pokoknya, tetap semangat. Kita support selalu. Kita support pokoknya. Waktu saya ada, tinggal kabar-kabar aja. Jangan mendadak karena schedule bulan ini sama bulan depan ini banyak acara bubuhan nikah ngeterno jadi saksi dan ngurusi mereka-mereka yang nikah. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Sehat selalu, Mbak. Waktunya. Sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Seru ya obrolannya. Tapi ya mudah-mudahan ini ada jalan. Kalau mereka bulat keinginannya, pasti kena. Bagi saya, pasti kena. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.